السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لزره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبي ولا نبي بعده Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba Sadati wa sayyidatil aiza wa ikhwanil kiram kali ini kita akan berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Thaif Orang-orang Sadat kafir Quraisy gagal menahan orang Islam hijrah ke Abesinia atau Habsi. Mereka merencanakan untuk melenyapkan orang-orang Islam. Kekecewaan kafir Quraisy bertambah setelah didengar bahwa Hamzah, paman Nabi, dan Umar masuk Islam. Kedua orang ini adalah. Orang yang keras dan berani, akhirnya Islam bertambah kuat. <imit> Hamzah dan Umar masuk Islam untuk menghalangi dakwah Islam. Orang kafir Quraisy menempuh jalan pertama. Mereka menakut-nakuti Abu Talib. Kemudian Abu Talib agar menyerahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh sebagai gantinya diserahkannya orang lain kepada Abu Talib. Kemudian pemboikotan terhadap Bani Hasim, orang-orang Islam dalam kesengsaraan selama lebih kurang tiga tahun. Sadat wa sayyidatil Wafatnya Siti Khadijah. Setelah berakhirnya pemboikotan Quraisy terhadap umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa musibah. Siti Khadijah meninggal dunia pada bulan Desember 619 Masehi dalam usia kurang lebih 65 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berduka dengan meninggalnya Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah orang yang sangat berjasa kepada Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah adalah orang pertama masuk Islam. Ia ikhlas menyerahkan semua harta bendanya untuk perjuangan umat Islam. wa ikhwanil kiram. Siti Khadijah adalah istri, pendorong, penghibur dan tulang punggung Nabi dalam dakwah Islam. Oleh karena itu, Nabi amat berduka Siti Khadijah meninggal Di saat Nabi mendapat perlawanan keras dari kaum kafir Quraisy. Kiram Abu Talib wafat Nabi SAW masih berada dalam keadaan duka yang mendalam Karena ditinggal istrinya Khadijah Di saat-saat penuh duka itu Allah Subhanahu wa taala memanggil Abu Thalib. Abu Thalib meninggal beberapa hari setelah Siti Khadijah meninggal. Abu Thalib meninggal pada bulan Januari 620 Masehi dalam usia 87 tahun. Sadat wa aiza ikhwanil krom. Abu Thalib adalah orang yang menjadi pelindung Nabi. Ia menjadi perisai Nabi dalam menghadapi kaum Quraisy ketika Abu Talib hidup, orang kafir Quraisy segan dan tidak berani menyakiti Nabi. Demi Allah, mereka tidak akan mengusikmu kecuali aku telah mati, kata Abu Talib. Ternyata benar. Setelah Abu Talib meninggal dunia, orang-orang Quraisy berani menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab paman Nabi, Hakam bin As dan Uqbah bin Mu'id adalah tetangga Rasul yang melakukan tindakan-tindakan biadab seperti meletakkan duri-duri di depan pintu Nabi, meletakkan kotoran ketika Nabi sedang ruku'. Nabi dicekik hampir saja meninggal kalau tidak datang Abu Bakar pada saat itu. Umat Islam ramai-ramai -ramai dianiaya ketika berkumpul di masjid mendengarkan Rasul ceramah. Rasul dan Abu Bakar muka parah pada saat itu itu ikhwanil Hijrah ke Thaif Hijrah ke Thaif Januari tahun 920 Masehi Semenjak Abu tholib dan Siti Khadijah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir tidak dapat lagi berdakwah di Mekah Hal ini terjadi karena tekanan dan aniaya serta perbuatan-perbuatan keji orang-orang Quraisy terhadap Nabi dan juga para pengikutnya. Beliau berpendapat bahwa Mekah tidak tepat lagi untuk penyiaran Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mencoba hijrah ke Taif untuk menyiarkan agama Islam. Dipilihnya Taif, kota yang penghidupannya baik dan kota kedua setelah Mekah, diperkirakan. Islam dapat tumbuh lebih pesat dibanding Mekah. Sadatul Setelah Nabi sampai ke Taif, beliau memperkenalkan diri dan ajarannya kepada penduduk Taif. Mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk Taif memperlakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semena-mena, antara lain dikerahkannya pemuda-pemuda untuk menyuraki dan mentertawakan ketika Islam diperkenalkan, mencaci maki Nabi dan dianggapnya gila, bahkan dilempari oleh orang-orang jahat yang sengaja dikumpulkan. Sadat wa Ikhwanil Kiram Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk penduduk Taif. Penduduk Taif adalah Bani Thaqib untuk menghindari kejaran anak-anak muda Bani Thakib, beliau berlindung di balik kebun anggur milik dua bersaudara, yaitu Utbah dan Saibah bin Robi'ah. Kedua pemiliknya dari jauh memperhatikan Nabi beristirahat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, hanya kepada Engkaulah tempatku mengadu. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang, Engkaulah yang melindungi orang-orang lemah." Dan engkaulah Tuhanku, aku, dengan muka bengis Atau kepada musuh yang akan memaksa dan, mem dan akan menaklukkan aku ya Allah, asal aku tidak akan menerima murkamu Apapun aku rela, kemurahan rahmatmu lebih lapang bagiku Aku berlindung pada cahaya wajahmu yang lebih lapang bagiku Aku berlindung pada cahaya wajahmu yang menerangi segala yang gelap, yang memperbaiki dunia dan akhirat. Semoga jangan engkau jatuhkan murkamu atas diriku. Aku hanya mengharap keridomu sampai engkau ridho. Tidak ada daya dan upaya bagiku, melainkan dari limpahan kemurahanmu juga, Ya Allah. Sadatiya anil Pemilik kebun anggur merasa iba, ia kemudian mengirim Adas untuk memberi anggur. Dengan perasaan syukur, anggur itu diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adas menyaksikan, melihat, dan mendengar bacaan basmalah. Adas heran sekali karena kata-kata itu belum pernah didengarnya. Nabi bertanya kepada Adas, "Engkau dari mana?" aku dari Ninawa dan agamaku adalah Nasrani jawab Adas. Dari negeri orang soleh Yunus bin Mata kata Nabi Adas heran. Mengapa engkau tahu nama itu? Jawab Nabi. Dia saudaraku, ia Nabi dan aku juga Nabi. Mendengar kata-kata Nabi Adas yang beragama Nasrani kemudian memeluk Islam. Wa wa kiram. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala. Malaikat Jibril diutus untuk menawarkan bantuannya yaitu pertama melenyapkan penduduk Taif atau Bani Thaqib, kemudian menimbun mereka dengan menggugurkan gunung Taif. Tawaran malaikat Jibril itu ditolak Nabi Muhammad SAW wasallam malah Rasulullah Shallallahu Alaihi berdoa lagi. Semoga di kemudian hari mereka akan beriman dengan doanya. Allahumma dini qomi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu tentang agama Islam. Sadatu wa sayyidatil aiza wa ikhwanil kiram. Nabi kembali ke Mekah dengan selamat. Mendengar kejadian di Taif ini, kaum Quraisy sangat gembira. Mereka ingin meningkatkan usaha untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Sadati wa Sayyidatil Aiza wa Kiram. Semoga bermanfaat lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah SWT ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته